Dari kantor ada yang turun di Lubuk Linggau 2, jadi kita akan melewati jalur biasa. Kalau enggak kita jos Palembang ini, tapi karena ada penumpang kita yang ke Lubuk Linggau, nah, jadi kita antar dulu penumpangnya, nanti baru kita jos tol.
maghrib. Untuk teman-teman yang melewati jalur lintas Sumatera ini, untuk informasi jalan cukup ramai teman-teman. Jadi banyak titik macetnya, terutama di persimpangan-persimpangan tetap hati-hati. Nah, seperti ini teman-teman, jadi aktivitas masyarakat cukup banyak. Untuk itu tetap hati-hati, padat tapi lancar. Oke teman-teman, demikian video saya ini ya. Berhubung karena sebentar lagi azan maghrib, saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.